Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta kelas online, kita masuk materi yang ketiga, yaitu bagaimana cara memasukkan foto dan gambar ke dalam slide untuk kebutuhan video profil dan video pembelajaran. Kita langsung saja buka PowerPoint. Kita pilih yang blank dokumen dulu, yang kosong. Nah, seperti biasa pilih backgroundnya yang kita inginkan. Cara yang pertama adalah insert, klik insert, kemudian pilih picture, tepat di bawah insert itu ada picture, diklik saja, kemudian akan masuk ke dalam folder atau file yang akan kita tuju. Tinggal pilih saja gambar yang kita inginkan. Klik gambarnya, secara otomatis langsung masuk ke dalam. Tinggal kita atur besar kecilnya dengan menarik ujung-ujung dari gambar itu ada titik-titiknya. Kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan langsung menu picture yang ada di dalam slide. Kita lihat tuh ya, klik picture, langsung kita pilih foto yang kita akan masukkan. Klik insert. Nah, foto sudah masuk. Demikian dua cara ya memasukkan gambar dan foto untuk kebutuhan video pembelajaran kita dan video profil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bisnismu di online kan? Kami jasa layanan konten promosi. Salam Digital Media siap membantu Anda.